anak-anak, tugas anak-anak berikutnya buka bukunya yang berjudul Mengenal Huruf dan Kata. Kita buka halaman 22. Di sini tugas anak-anak adalah menebalkan huruf yang ada di buku. Di sini ada tulisan odol. Kita tebalkan ya. O D O L. Odol. Kemudian yang paling bawah ada gambar sikat gigi. Di sini ada tulisan sikat gigi. Kita tebalkan huruf S-nya ya. S I K A T sikat. Kemudian G I G I gigi. Kemudian tugas berikutnya kita tarik garis sesuai dengan hurufnya. Dari huruf A dulu ya. A habis A ke B kita tarik ya. Tarik huruf B-nya. Kita buat garis lurus. Kita akan menuju ke huruf B. Kemudian habis B apa ya? C. Kita tarik garis di sini. Ke bawah ke huruf C. Kemudian habis C apa ya? D. Nah, sehingga membentuk kotak. Kotak yang berbentuk ini tempatnya odol ya. Kemudian ada lagi sikat gigi. Kita ikuti ya. Huruf A dulu kita tarik menuju ke huruf B. Kemudian B ke huruf C. Kemudian huruf C menuju ke huruf D. Sehingga terbentuklah sikat gigi. Nah seperti ini tugasnya anak-anak ya. Tarik garis menurut hurufnya ya. Selamat mengerjakan anak-anak, selamat belajar di rumah.